Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudhlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mustata'tum wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di surat Ali Imran ayat 31-32 masih membahas tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu Maha Pengampun. Itu di ayat 31 itu kan ada kata-kata di akhir ya, Wallahu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Dalam kaitan dengan itu ada banyak sekali ayat yang menunjukkan Allah itu Maha Pengampun. Untuk pagi hari ini kita bahas di surat Fatir. Mudah-mudahan selesai ya, ada 4 ayat itu. Surat Fatir itu surat yang ke-35 ayat 28, 30, 34 dan 41. Surat ke-35 mulai ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yahsyallaha min 'ibadihil 'ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Wa minan nas, dan dari manusia. Kok tiba-tiba dari manusia? Karena sebelumnya itu bicara tentang tumbuh-tumbuhan kan ya, tentang tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Kita lihat di rangkaian ayatnya itu ya, di ayat 27 itu kan berbicara tentang itu ya. Maka wa minan nas, di antara manusia itu wad dawab, dan binatang atau makhluk melata, makhluk yang merayap. Wal an'am, dan binatang ternak. Rojo koyo kalau kata kita ya, binatang ternak. Mukhtalifun alwanuhu kadzalika, mukhtalifun berbeda-beda, beragam. Alwanuhu warnanya, warna atau jenisnya. Kadzalik demikian juga, demikian juga mereka juga beragam, berbeda jenisnya, berbeda warnanya, warna kulit maksudnya ya. Innama, sesungguhnya tiada lain, hanyalah yahsyallaha, takut kepada Allah. Yahsya, takut Allah, Allah. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Itu al-ulama, orang-orang yang berilmu, ulama. Ulama itu kan jamak dari alim. Alim artinya orang yang berilmu. Ulama, orang-orang yang berilmu gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha gagah. Ghafurun, maha pengampun. Kalau kita lihat ayat 27 itu kan bicara tentang tanaman dan buah-buahan itu kan. Tsamaratin mukhtalifan alwanuha. Kita lihat sedikit ya. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi tsamaratin mukhtalifan alwanuha. Bukankah engkau melihat, atau tidakkah engkau melihat bahwa Allah itu menurunkan dari langit apa? Ma'an, air. Fa akhrajna bihi, lalu Allah mengeluarkan dengan air tadi tsamaratin, buah-buahan yang mukhtalifan alwanuha, yang berbeda-beda ragamnya, berbeda-beda warnanya.
dari air yang sama, dari tanah yang sama, bisa muncul tumbuhan yang berbeda. Tuh. Kan bibitnya beda, iya. Bibit yang berbeda memunculkan tumbuhan yang berbeda, itu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tumbuhan yang sama, dari bibit yang sama, itu bisa muncul pohon-pohon yang berbeda. Berbeda apa? Mungkin berbeda ketinggiannya, berbeda suburnya, gitu ya. Yang satu lebih subur daripada yang lain, gitu. Dari pohon yang sama sekarang, dari pohon yang sama, ada ranting yang berbuah banyak, ada ranting yang berbuah sedikit. Itu juga kekuasaan Allah, dibagi oleh Allah. Yang sini buahnya banyak, yang sini buahnya sedikit, dan sebagainya. Dari ranting yang sama, satu dompol buah-buahan, satu kelompok buah-buahan itu kadang-kadang di ranting yang sama itu loh, ada yang manis, ada yang kecut. Ada yang begitu, itu Allah juga yang memiliki kekuasaan untuk membagi seperti itu. Di buah yang sama, buahnya sama, wadah-wadah satu buah, satu pohon, satu buah mangga gitu ya. Ada sebagian yang mungkin manis, sebagian sini agak kecut gitu. Bisa jadi, ya karena Allah berkuasa. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka di ayat ini bicara tentang manusia sekarang. Manusia itu juga begitu. Ada yang punya warna kulit putih sampai pucat gitu ya. Ini kan saya lihat, kita lihat maksud ayatnya ya. Manusia itu beragam bangsa dan beraneka warna kulit. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 22, nanti silakan dicek ya. Yang wa min ayatihi itu kan ada salah satunya wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lisan kalian, alsinah maksudnya bahasa, perbedaan bahasa, wa alwanikum dan warna kulit kalian. Itu Allah yang membagi, Allah yang maha kuasa untuk membuat begitu. Dulu waktu saya masih kecil itu pemikiran saya di Eropa itu bahasanya satu, bahasa Inggris gitu. Pikiran saya karena cah cilik ya, enggak tahu. Ternyata malah sedikit yang pakai bahasa Inggris itu malah sedikit. Di Inggris sendiri, Britania itu yang pakai bahasa Inggris itu tidak seluruh Britania. Karena ada Wales, ada Skotlandia kan gitu kan ya. Itu ada Irlandia, ada Skotlandia itu kan juga termasuk Britania. Itu bahasanya beda-beda. Ya tidak, ya ada persamaannya tapi berbeda, secara sejatinya berbeda bahasanya. Ternyata subhanallah, wakil banget bahasanya itu di Eropa, ya, Eropa sana. Di Asia juga gitu, lebih lagi di Asia banyak sekali bahasa-bahasa yang berbeda. Di Indonesia saja lah, di Indonesia ada berapa banyak bahasa daerah itu. Saya pernah menyampaikan di sini, seingat saya dulu diceritani oleh kakak ipar saya pernah kerja di Nusa Tenggara Timur, Alor itu, kepulauan Alor. Apa kota kabupatennya namanya Kalabahi. Di Alor sana itu, di sana ada satu pulau, karena itu ada gugusan pulau itu ya. Ada satu pulau yang bahasanya itu bisa banyak sekali di pulau itu. Ada beberapa desa, mungkin sak pulau itu sak kecamatan gitu barangkali ya, sak kecamatan, sak pulau. Lalu ada beberapa desa yang satu desa dengan desa yang lain itu bahasanya beda, betul-betul beda, tidak bisa berkomunikasi. Jadi bukan kok kayak kita, misalnya kita orang Jawa dengan orang-orang agak kekulon gitu ya, ngapak-ngapak itu ya, bahasanya banyak yang sama juga kan, walaupun beda tapi kan bisa berkomunikasi. Kita dengan orang dari daerah timur sana, Jawa Timur sana, bahasanya ya Jawa juga, lebih kasar kan ya, tapi bisa komunikasi kan, banyak hal yang sama. Ini enggak, pulau itu tadi itu desa, satu desa dengan desa lain itu tidak bisa berkomunikasi, bahasanya betul-betul berbeda. Jadi subhanallah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasanya bisa beda padahal cuma satu pulau, cuma berbeda desa saja. Itu kalau Allah menghendaki bisa terjadi begitu ya. Warna kulit juga tadi sekilas saya bahas tadi ya, ada yang warna kulitnya itu pucat, putih banget sampai enggak tahu itu, wis betul-betul pucat. Orang-orang daerah Rusia, Siberia, orang yang putih-putih, tidak ada warna, hampir tidak ada pigmennya sama sekali. Ada yang seperti itu.
ada yang ekstrim sekali, ireng sekali, hitam sekali, orang-orang Afrika misalnya atau orang-orang negro gitu kan, kulit hitam. Kalau pakai baju putih jadi kontras sekali, warna kulitnya hitam, bajunya putih gitu kan ya. Itu ada yang begitu, ada yang kulit merah, sebutannya kulit merah, kayak orang-orang Indian Amerika itu ya, atau malah orang-orang Amerika sendiri itu juga disebut kulit merah. Ada yang kulit kuning ya, kayak orang-orang Asia pada umumnya, orang-orang Cina, orang-orang itu ya, kulitnya kuning. Ada kulit yang sawo matang kayak orang Indonesia ini gitu ya, beda-beda lagi. Itu juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu manusia. Kemudian tadi ada kata-kata wal an'am wa dawab wal an'am. Hewan juga beragam bentuk dan warnanya. Dalam satu famili, ada famili, ada genus, ada spesies, itu kan dalam bahasa biologi itu ya, taksonomi itu kan. Ada keluarga yang sama, ada genus yang sama, ada spesies. Spesies itu jenis, jenisnya sama. Itu pun terdapat beraneka individu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sama-sama ayam gitu, ayam Jawa, ayam kampung, beda satu dengan yang lainnya, walaupun podo-podo PTE, podo-podo ayamnya, podo-podo ayam Jawanya, itu ada perbedaan satu dengan yang lain gitu ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang takut kepada Allah dengan rasa takut yang sesungguhnya hanyalah orang yang berilmu. Innama yakhsallaha min ibadihi itu al ulama'u. Orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut itu hanya para ulama. Ulama di sini maksudnya orang yang berilmu. Kok gitu? Karena untuk takut kepada Allah itu juga butuh ilmu. Sebagaimana untuk bersabar itu juga butuh ilmu. Kalau kita lihat di surat Al-Kahfi itu ya, tentang ceritanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan. Ketika Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulim tarusda, bolehkah aku mengikuti kamu supaya kamu bisa mengajarkan apa yang kau tahu itu, ilmu itu kepadaku, mimma ulim tarusda, mengajarkan petunjuk kepada saya dari apa yang kau ketahui itu. Apa jawab Nabi Khidir? Qala lantas tati amin sabro, gimana itu? Hal alim tamin rusda, qala lantas tati a alaihi sabro. Kamu tidak akan mampu, kamu tidak sabar. Terus wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khabro. Khabro ya. Dan bagaimana kamu bersabar atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya? Kira sabar ini ya, wong kowe duwe ilmu ora kok. Bagaimana bisa sabar? Wong kamu ndak punya ilmu. Nabi Musa masih ngeyel kan? Satajiduni insyaallahu sabiron wala aksi laka amra. Insyaallah saya sabar. Aku tidak akan maksiat. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Baik. Nabi Khidir memberikan syarat. Baik, kalau kamu ikuti saya, kamu jangan tanya apapun juga sebelum tak beritahu. Gitu kan ya? Jadi kalau kamu mengikuti intabaktani fala tas'alni an syai'in hatta uhtithalaka minhu dzikra. Kamu jangan tanya sesuatu pun sampai tak beritahu. Betul, begitu naik kapal pertama kali kan ya, pelajaran pertama naik kapal sudah dikasih tumpangan gratis enggak bayar. Nabi Khidir itu kok kurang gawean, kapalnya dirusak. Kapalnya dirusak. Kapalnya bagus itu, dicuil lapane atau dipotong bagian apanya, tidak membahayakan sih, tidak kok jadi membuat kapalnya tenggelam, enggak, tapi jadi jelek itu kapalnya itu. Bagus-bagus kapalnya ape-ape, malah dirusak sama Nabi Khidir. Nabi Musa langsung ngomong, piye to Ustaz kalau kata kita ya, gimana to Pak Yai ini, jenengan ini piye to, wong dikasih tumpangan gratis, enggak bayar malah dirusak perahunya. Langsung dikatakan, alam akul innaka lantas tati ama iya sabar. Kamu sudah tak beritahu lah. Kamu rasa sabar, kamu tidak punya ilmunya kok. Untuk bisa sabar itu punya ilmunya, harus punya ilmunya dulu, ilmu untuk bersabar.
cara kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kok kita mau-maunya poso, puasa Ramadan itulah ya, dari pagi sejak terbit fajar, salat subuh itu ya, sampai terbenam matahari, kok mau-maunya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kok mau-maunya begitu? Karena kita sabar untuk itu. Kenapa kita sabar? Karena kita punya ilmunya, gitu. Punya ilmunya. Ilmu ini apa? Kengko nek ngelakoni ini untuk ganjaran gede, nek ninggal ini untuk dosa, dapat dosa, sehingga kita bisa bertahan. Luwe, iya luwe, ngelak yo ngelak, ini dilakoni. Kenapa? Punya ilmunya kok, gitu loh. Coba-coba kalau orang tidak punya ilmunya, mana mau mereka untuk apa? Ngeleh-ngeleh itu bawa maem, terus keselemes-selemes gitu, bawa ngelak itu bawa minum, kan gitu. Tidak punya ilmunya soalnya, sama dengan Nabi Musa tadi. Maka kembali ke sini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita itu kalau tidak punya ilmu tentang takut kepada Allah, piye to takut kepada Allah itu? Kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Setiap saat kita diawasi oleh Allah. Ada kamera itu, kamera yang mengawasi kita, cuma tidak kelihatan kameranya itu. Mengawasi kita, merekam setiap gerak langkah kita. Sehingga kalau kita mau berbuat maksiat itu, sik, aku diawasi. Ada pengawasan. Kalau cara Orde Baru dulu ada pengawasan melekat, waskat. Pengawasan melekat, dekat sekali pengawasannya. Kenapa? Karena diawasi oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun malaikat tidak ada, Allah tetap maha tahu. Jadi tidak, Allah tidak tergantung malaikatnya, enggak. Malaikatnya orang nyatet pun Allah tahu, Allah punya rekamannya. Tidak kekurangan cara untuk menunjukkan kepada manusia. Maka dia takut kepada Allah. Dia punya ilmunya, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Maka sekali lagi ini pentingnya kita punya ilmu sehingga bisa takut dengan sesungguh-sungguhnya. Ulama di sini tidak harus ustaz atau kiai yang menulis kitab, yang mengajar di pondok, tidak harus begitu. Ulama itu orang-orang yang berilmu. Kita punya ilmu ya, kita termasuk ulama gitu. Ulama yang orang-orang yang berilmu. Ibnu Mas'ud berkata, ilmu itu bukan banyaknya hadis yang diketahui, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau coro mengajar gitu kayak sekarang ini ya, saya berbicara mengajar gini, ini kan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dan tampak gitu. Tapi yang pokok itu kalau menurut Ibnu Mas'ud bukan itunya. Lah apa? Bagaimana rasa takut dia kepada Allah itu? Itu adalah ilmu. Semakin dia takut kepada Allah, semakin terjaga dari perbuatan maksiat, kan gitu ya. Terjaga dari perbuatan maksiat. Mengapa ya? Karena dia takut kepada Allah. Nanti kalau saya berbuat maksiat begini, nanti dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, sehingga dia takut. Maka bukan banyaknya hadis yang diketahui orang, bisa saja orang yang punya titel ustadz, kiai, ajengan, apalagi tuan guru, kalau di Sumatera atau di Kalimantan itu ya, tuan guru itu bisa jadi karena ilmunya hanya maaf hanya di kepala saja, bukan tidak sampai kepada dalam hati, maka dia akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang-orang itu. Mengumpulkan uang, kumpul-kumpulkan, kemudian dia ambil bawa lari gitu, didelik sembunyikan katanya untuk ini untuk itu, padahal untuk kepentingan dia sendiri gitu kan ya. Maaf, naudzubillahi min syarri, dari berbuat buruk kepada muridnya, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Karena apa? Karena dia punya murid, muridnya banyak, muridnya taat kepada dia, akhirnya dia menyelewengkan itu, tidak amanat tapi khianat dan seterusnya gitu. Itu kalau orang tidak sampai ilmunya ke dalam hatinya, tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pokok adalah menurut Ibnu Mas'ud ya, banyaknya rasa takut orang itu kepada Allah. Malik, Imam Malik, Malik bin Anas, ya, Imam Madhab itu ya, Malik bin Anas itu mengatakan ilmu bukan banyaknya hadis yang diriwayatkan, tetapi ilmu adalah cahaya yang ditempatkan Allah di dalam hati sanubari. Kalau kita meminjam apa alfat omongannya saudara-saudara kita orang tabligh gitu ya, orang jauhlah itu kan, ikhwan kita dari kalangan mereka itu kan, mereka mengatakan ilmu itu apa toh? Ilmu itu mengetahui kehendak Allah di setiap saat dan keadaan. Itu namanya ilmu. Jadi kalau menurut saudara-saudara kita ini, kita sekarang ini dikehendaki Allah jadi apa?
Maksudnya gimana? Misalnya waktu sholat subuh gini ya, waktu subuh, Allah kan menghendaki hambanya sholat subuh lah. Itu namanya ilmu itu. Kita punya ilmu. Saiki mancine sholat subuh. Ayo saiki sholat subuh. Ngelakoni itu kenapa? Karena Allah menghendaki begitu. Gitu loh. Mancine poso. Allah menghendaki poso. Ayo kita ngelakoni poso. Itulah ilmu. Mengetahui kehendak Allah setiap saat dan keadaan. Fi kulli halin wa waqtin. Lalu setiap saat dan keadaan dia tahu terus. Karena tahu dia jalankan itu. Jadi dalam kesehariannya gitu ya. Wit esok tekan bengi tekan tidurnya itu semuanya dia usahakan agar mengikuti apa yang Allah kehendaki. Allah kersane apa? Lakoni ini karena tahu dia. Allah kersane ini, saya lakukan ini. Saya punya harta banyak. Apa yang Allah kehendaki dengan harta saya ini? Gunakan untuk kebaikan kamu. Bisa pilihlah, gitu kan ya? Untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang-orang yang jadi tanggungannya, terus sisanya hakadza wahakadza wahakadza diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu gitu. Bukan menumpuk harta, kekayaan, mengakumulasi itu. Tabunganku sik piro? 3 miliar tambahane piro? 10 miliar gitu kan. Ya jadinya ya keliru numpuk-numpuk harta. Loh, uang ditumpuk-tumpuk itu untuk apa toh? Ya nanti kan saya bisa butuh begini. Iya, itulah yang disebut dalam surat Al-Humazah itu. Yahsabu anna malahu akhladahu. Dia merasa bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia, kekal dia karena hartanya itu. Dia bisa bayar dokter yang manapun juga karena dia orang kaya. Gitu ya. Kalau berobat ratri mau ke Indonesia, ke Singapura, ke Amerika dan macam-macam gitu. Dokter yang kelas satu yang paling pinter gitu, mengobati sehingga dia yakin tidak akan mati. Kenapa? Karena dokternya pinter-pinter. Itu kan gitu kan? Padahal enggak. Kematian tetap akan datang kepada dia walau kuntum fi burujin musyayyata. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, akan datang kepada kalian itu kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyata, meskipun kalian di benteng yang kuat, di istana yang kuat, tetap saja akan kematian itu akan datang. Malaikat maut, malaikatul maut itu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga, tidak bisa. Waktunya tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian, detik kesekian, ambil nyawa orang ini, tidak terhalang oleh siapapun juga, malaikat maut ditutup macam apapun juga tetap bisa masuk, tetap bisa mencabut nyawa orang yang itu tadi gitu ya. Itulah, makanya salah kalau kemudian menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, diperbanyak. Dulu ada tokoh di negara kita ini ngambil uang gitu, jadi korupsi lah ya, ngambil uang yang bukan haknya. Terus karena takut ketahuan, uangnya itu ditaruh di tembok gitu. Jadi tembok begini nih, dibolongi, terus dikasih kayak rak gitu, terus ditempelkan situ uangnya itu. Berapa miliar ditempelkan situ, terus ditutup. Nanti kalau mau ambil, ya diremuk si temboknya itu. Itu gitu, gitu. Jadi kenapa? Ya karena tadi pengenin duit-duit. Padahal dia sendiri kan juga tidak bisa memanfaatkan kecuali ngerusak temboknya itu. Kalau mau ngambil ya temboknya dijebol sih. Kalau enggak bisa itu. Oh ya, orang itu kemudian ya ketahuan itu loh. Ketahuan terus waktu itu KPK, waktu itu ya masih dulu sama KPK zaman dulu itu. Itu nyari iki nyimpenin nanti golek. Enggak ada, ketahuan akhirnya di rumahnya dicek. Oh, ini kok temboknya kok ada aneh, kok suaranya kok beda dengan tembok yang ini. Ini kan padat, yang ini kok enggak. Buka saya dijebol itu, di sini duit. Jejer-jejer uang banyak sekali, berapa ratus juta atau berapa miliar di situ, gitu ya. Nah untuk apa yang seperti itu? Artinya tidak akan berguna bagi manusia, gitu ya. Tapi kalau dia gunakan untuk kebaikan langsung diberikan kepada orang kah, atau digunakan untuk membangun masjid, membangun pondok, gitu. Orang zaman sekarang itu juga ada orang membangun masjid ijen, gitu, sendirian. Saya tahu karena saya mengajar di satu tempat, di situ itu satu instansi gitulah, satu institusi pendidikan. Kemudian cerita yang mengajar di situ ada cerita yang murid-murid saya itu kok masjidnya mau dibangun? Iya dibangun. Itu Pak Ustaz, yang bangun itu satu orang. Jadi dia itu seorang ya cukup terkenal di Solo ini ya, kalau saya sebutkan namanya mungkin bapak-bapak tahu, tapi nggak usah saya lah ya. Seorang yang cukup terkenal di Solo ini, dia itu suka bangun masjid dan nek bangun masjid itu ijen gitu loh. Ragelum dicampuri wong liya. Pokoknya nek enek gelem enek satu tempat mau dibangun, ajukan kepada dia setuju, baik.
desainnya sudah ada, dia punya desain, desain masjidnya kayak gini-gini-gini sudah. Dari awal sampai akhir itu dibangun dia sendiri dan rampung, memang anunya begitu, apa keinginannya seperti itu. Jadi juga memang sangat kaya di Solo sini itu begitu. Jadi bangun jadi betul, jadi pokoknya semuanya, semuanya iya semuanya. Enggak mau dia dicampuri orang lain. Pokoknya kalau mau saya bangunkan, ojo njaluk wong liya, wis aku tok wae tak rampungi sejak awal sampai akhir. Nah, gitu. Dan selesai juga. Satu orang begitu, ada lagi orang yang lainnya. Asalnya dari Solo juga tapi tinggalnya di luar Solo sana. Itu juga gitu. Malah ngomong begini, "Ustaz, bangun masjid tok urunan, Ustaz, kapan rampunge?" Bangun masjid itu ya ijen gitu katanya gitu. Tapi dia sembodo gitu loh, sembodo artinya ya yang lakoni tenan itu, jadi dibangun ijen tenan, tidak ngaro wong liya. Bangun masjid kok urunan, nanti rampunge kapan? Urunan ngene arep bangun di urunan saya lah kesuwen. Sudah langsung saja dibangun sendiri, dan dia juga membangun masjid di beberapa tempat itu bangun sendiri. Pokoknya habisnya berapa dia bayar untuk bangun masjid itu. Seperti itu ya contohnya. Ada orang-orang yang begitu. Ada lagi yang tidak begitu, tapi punya tanah yang sangat luas, sangat banyak, terus digunakan begitu. Kini diwakafkan untuk pesantren, yang sini untuk anu begini. Karena saking banyaknya tanah yang dia miliki, begitu gitu loh ya. Ada yang begitu. Nyatanya tetap ada kan orang-orang yang subhanallah Allah lembutkan hatinya sampai bisa seperti itu. Orang sekarang ini, orang di zaman kita ini, bukan orang-orang zaman dulu gitu. Zaman kita sekarang ini masih ada orang-orang yang seperti itu. Allah Maha Gagah untuk menyiksa hambanya, tapi juga Maha Pengampun yang berkenan mengampuni semua pendosa yang memohon ampun kepadanya. Ini yang kita bahas kan ya. Innallaha Azizun Ghafur, Maha Gagah. Allah itu tidak terkalahkan dalam ketetapannya. Kalau Allah mengendaki sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tetapi Allah juga Ghafur, Maha Pengampun. Kita takut kepada Allah, Allah itu Maha Gagah, bisa menyiksa. Iya. Dan kalau takut ya njaluk ngapura wae to. Kan gitu loh. Minta ampunlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah supaya diampuni dosanya itu. Ya, jadi takutnya kepada Allah itu justru malah mendekat, jangan menjauh. Semakin kita menjauh, semakin disiksa oleh Allah kan gitu. Karena Allah Maha Kuasa, kemanapun orang pergi akan terkejar juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita ketika Fathu Mekah itu. Fathu Makkah, ada tokoh-tokoh Quraisy, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah. Ikrimah bin Abu Jahal anaknya Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah itu anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kalau bapak-bapak ibu-ibu masih ingat itu majikannya Bilal, tuannya Bilal bin Rabah itu, yang akhirnya di perang Badar dia dibunuh oleh Bilal. Ini Sofwan dan siapa si Ikrimah ini ketika Fathu Makkah lari mereka. Di, aku ketemu Muhammad pateni aku melayu lari akhirnya. Lari si siapa Sofwan ini lari sampai akhirnya dikejar oleh Umar bin Wahab, lalu diajak kembali, diajak menemui Rasul, diajak masuk Islam mau gitu. Tapi awalnya enggak mau dulu. Oh, pateni aku ketemu Muhammad, ora tak lindungi pisan. Tenane kowe iso nglindungi aku. Iya, ini loh. Dia bawa bajunya Rasulullah, ini loh bajunya Rasulullah. Ini bukti bahwa saya bisa melindungi kamu. Udah akhirnya dia mau balik masuk Islam, Sofwan bin Umayyah. Ikrimah juga gitu. Ikrimah itu lari jauh dari Mekah sana, jauh sampai ke pelabuhan. Kalau kata kita mungkin di daerah Jeddah itu ya, kan ada pelabuhan kan. Sudah dia lari sampai situ, terus mau naik kapal, mau nyabrang laut sana biar selamat tidak dikejar oleh Muhammad dan tentaranya. Pikir dia gitu. Sampai di kapal itu mau naik kapal, nakodanya atau apa istilahnya, anak buah kapalnya itu, ABK-nya itu ngomong akhlis, ikhlas kamu, ikhlas itu maksudnya kon mengucapkan kalimat ikhlas. Apa ini karepe iki? Kok ngono-ngono kon ikhlas-ikhlas iki apa? Kul la ilaha illallah. Kalimat ikhlas itu kalimat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha. Kamu mau naik kapal sini, baik. Di samping bayar kamu ucapkan kalimat ikhlas dulu, la ilaha illallah. Kata Ikrimah, oh, saya tuh aduh-aduh melayu saka Mekah tekan kene iki gur ngendani kalimat kuwi. Ya kok malah mbok ono muni kuwi gitu. Katanya itu. Saya tuh lho lari dari Mekah karena di Fathu Mekah kan ya. Nabi masuk kota Mekah, saya menghindari Muhammad itu karena lari dari kalimat yang kamu ucapkan tadi. Ya kok malah sekarang disuruh mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah itu. Akhirnya dia bingung piye iki. Ning ndi kok sudah Islam kabeh ngene iki piye itu. Jadi akhirnya sudah lari itu pun disuruh mengucapkan. Pokoknya kamu enggak mengucapkan la ilaha illallah, orang oleh membuka kapal kene. Itu gitu kata
nahkodanya. Akhirnya dia juga masuk Islam. Jadi kembali ke kita ya, kita kalau mau lari dari Allah itu mau lari kemana? Wong tidak ada tempat kecuali Allah berkuasa di situ. Makanya caranya lari adalah lari mendekat kepada Allah. Fafirru ilallah, itu kalau dalam ayat ya, larilah untuk mendekat kepada Allah. Baik, berikutnya surat yang sama, surat Fatir ayat yang ke-30 ya. Tapi kita lihat dari 29 sekaligus ya. Ini kan 28, 29, 30 sak rangkaian sebenarnya. Jadi 28, 30, 34, 41 ini kan yang 30 kita lihat sekalian rangkaiannya dari ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Bertilawah, tilawah kitabullah. Wa aqamus sholata, dan mereka menegakkan sholat, mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Razaqna, kami Allah rezekikan kepada mereka. Sirron, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, rahasia. Wa alaniyatan, dan dalam keadaan terang-terangan, dilihat oleh orang lain. Di infaknya itu ya sembunyi-sembunyi ya, terang-terangan juga ya, gitu loh. Dilihat juga orang lain juga infak, tidak dilihat juga infak, sama saja. Itu yarjuna tijaratan lan taburo, mereka itu mengharapkan satu perniagaan, perdagangan yang tidak pernah rugi, rabaka rugi, lan tabur, tidak pernah rusak ya, rusak atau rugi atau hancur. Saya potong dulu ya, saudara-saudara kita, ikhwan kita, atau mungkin malah kita sendiri mungkin belum tahu, karena belum tahu ya, bukan untuk mengolok-olok ini, tapi untuk dikoreksi. Itu kan ada doa orang-orang berhaji itu kan ya, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruro, wa sa'yana sa'yan maskuro, wa tijarotana tijarotan lantaburo, gitu kan. Ada baca begitu kan. Jadikan haji kami ini haji yang mabrur, lalu apa, sa'i kami sa'i yang disyukuri, diterima kasih oleh Allah. Terus tijarotana, tijaroh kami, perdagangan kami, tijarotan lantabur, perdagangan yang tidak pernah rugi. Itu orang kadang-kadang salah paham. Rumah sana tijaroh di situ tuh dodolan itu loh. Dodolan di dunia, perdagangan di, bukan. Itu tuh doa untuk urusan akhirat gitu loh. Tijaroh di situ tuh tijaroh dengan Allah, gitu maksudnya. Maka dikatakan tijaroh tanah, tijaroh tanah lantabur, tijaroh yang tidak pernah rugi itu apa? Dagang dengan Allah itu tidak bakal rugi, mesti bati, itu bati ini akeh, begitu loh. Jadi jangan salah, perasaannya dungo itu tijaroh tanah lantabur, wah itu aku mulai, anu pasarku tambah rame, aku tambah sugih, tidak bakal rugi. Bukan itu, bukan itu, tidak, bukan dunia kok itu urusan akhirat gitu loh. Perdagangan dengan Allah. Apa artinya? Dia berdagang, memperdagangkan milik dia yang sebenarnya juga pemberian Allah kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat zaman dulu gitu ya, dodol tinuku dengan Allah. Saya menjual diri saya menjual harta saya kepada Allah. Menjual harta kepada Allah artinya berinfak fisabilillah, binti joli. Kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sumur namanya sumur rumah itu. Bi'ru rumah. Siapa yang mau beli manistaro alana bi'ro rumah, siapa yang mau beli sumur rumah ini untuk kita. Sumur rumah itu miliknya orang Yahudi, airnya bagus, bening dan seger gitu ya, orang suka di situ. Cuman orang Yahudinya kan anu pelit gitu loh, nggak mau ngasihkan kecuali kalau mau bayar. Akhirnya siapa yang mau beli bi'ro rumah untuk kami, nanti Allah akan ganti dengan sumur di sana, dijoli sumur yang swargo gitu. Utsman beli, saya belinya Rasulullah. Wes ben aku tak tuku, larang-larang tak tuku nih. Kenapa? Ini dagang dengan Allah. Dijoli sumur ning swarga.
Nah, gitu loh ya, dia mau. Nah, begitu contohnya. Seperti saya katakan tadi, kembali ke depan tadi ya. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Sopo sapane wong kang bangun masjid ning donya, Allah bangun untuk dia rumah di jannah. Maka itu tadi juga saya kelewatan ya. Tadi juga jadi omongan orang yang bangun masjid tadi. Lah iya jenenge bangun omahe, jenenge di omahe mosok ya gendenge tok kan ya ora to. Saya urun keramiknya. Saya gitu kan. Biasa kan kita biasa begitu kan. Nek masjid wis keramike kabeh aku. Pesine kabeh aku kan gitu kan. Tapi kan nek wis tok kan ya dudu dadi omah jenenge. Nabi iki man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Ya kita tentunya berharap mudah-mudahan Allah itu maha belas kasih gitu ya, walaupun kita itu urune mung sithik terus diberikan rumah di sana-sana. Ning nek hitung-hitungan zahir, urune misalnya urun kita urun gendeng ya nanti yae lo ya. Kita enggak tahu to ya. Yae ning kono itu gendeng gitu, yae gitu. Jadi maksudnya gendeng tok lah, kok urune gendeng tok. Kudune ya kudune sak masjid gitu. Lopo kuat lah, makanya karena itulah kita minta kepada Allah, ya Allah saya tidak kuat ya Allah, harta saya sedikit, minta pertolongan kepada Allah, nanti kan Allah memberi kemurahan gitu loh, kita kan berharap gitu. Wis kowe nyet marat wis turun gendeng tak gek omah kan bisa gitu. Karena Allah berkuasa kan gitu. Tapi yang jelas bunyinya kan gitu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kembali ke sini ya, itu tijaratan lan tabur itu gitu. Baik, liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan buat mereka apa ujurahum, pahala mereka, ganjarannya sempurna gitu. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, tambahi lagi, tambahi karunia Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha berterima kasih, maha bersyukur. Allah itu maha berterima kasih. Allah itu berterima kasihnya Allah itu luar biasa. Tadi saya katakan ya, kalau ada perbuatan dibalas oleh Allah, pasti dibalas, dan balasannya pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak, dan lebih banyak itu betul-betul banyak. Bukan cuma 100 dibalas 200, enggak. 100 dibalas 1000 minimal, 1 dibalas 10 minimal. Lebih mungkin, kalau kurang tidak mungkin, karena Allah berjanji fal hasanatu bi asri amsalih, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali gitu ya. Orang yang senantiasa bertilawah Al-Qur'an, membaca Qur'an, memahami maknanya, beriman kepadanya, mengamalkannya, menegakkan sholat, menginfakkan harta baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu adalah orang yang mengharapkan pahala dari Allah. Itu yang disebut dengan perniagaan yang tak pernah rugi. Jadi tijarotan lan tabur itu maksudnya ganjaran gitu loh. Bukan tadi, bukan kok dodolan ora bakal rugi, bukan itu, bukan. Bukan dodolan intunya maksudnya. Tapi dodolan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tentang infak sekarang. Infak itu kan bisa sir, bisa alaniah. Bukan mesti sir itu lebih baik, tidak. Tergantung infaknya itu apa itu. Kalau kata ulama, ulama membahas kan, kalau infaknya itu infak yang wajib, zakat gitu, itu malah lebih baik alaniah, terang-terangan, biar orang tahu gitu loh. Biar orang tahu kenapa? Satu, untuk menganjurkan, untuk memotivasi orang yang punya harta juga supaya berinfak, satu. Yang kedua, untuk meninggalkan, menutup fitnah gitu. Kayak wong sugih ora tahu zakat, zakat aku ngerti kok dia zakat kan gitu kan. Orang tahu kan, artinya tertutup fitnahnya, dia tidak terfitnah dan mengeluarkan zakat. Maka kalau sebagian orang kan ketika memberikan zakat itu ngomong pada yang diberi, "Pak, ini zakat saya, zakat mal saya. Bu, ini zakat mal saya." Gitu. Kenapa? Biar tahu gitu loh, ini zakat gitu. Data zakat. Jadi jenengan termasuk mustahik, saya beri, saya ini muzakinya, yang mustahik saya beri, ini zakat saya. Nah, gitu. Diberitahukan begitu, gitu loh ya. Ini kenapa? Untuk tadi kalau yang infak yang wajib, zakat yang wajib, sedekah itu, sedekah wajib, zakat maksudnya, itu diberikan secara terang-terangan. Zakat fitrah, kan terang-terangan juga kan? Kumpulkan, ini keluarga berapa? 2,5 kilo kali 10, 25 kilo. Beli beras 25 kilo, berikan gitu, pada orang. Atau dibagi-bagi, ini bagian sekian-sekian, ini zakat fitrah, diberitahukan. Kalau yang sir, yang rahasia, itu infak yang sunnah. Gitu. Itu baiknya rahasia malahan. Jadi tidak banyak orang tahu. Ini kan wis zakat rampung tuh ya.
dia mau infak lagi, infak yang sunnah sudah. Kalau perlu saking sirnya itu, berarti disebutkan dalam hadis kan ya, rojulun tasodako akhfa, rojulun tasodako fa akhfaha hatta ya layak lamusi maluhu mayunfiku yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kiasan ya, kiasan. Mosok yo gitu toh. Itu jenenge kiasan. Mosok ora ngerti. Wong-wonge siji kok ora ngerti iki piye. Yo ngerti toh nggih. Tapi maksudnya kiasan saking rahasianya sampai orang berinfak memberi itu kan pakai tangan kanan, tidak tangan kiri kan. Anjuran Nabi begitu, memberi menerima itu pakai tangan kanan. Itu tangan kirinya enggak tahu saking rahasianya. Jadi gampangnya infak ngantek sing dikek iki nganti ora ngerti. Iki infake sapa ki ora ngerti gitu. Saking rahasianya. Untuk menjaga keikhlasannya gitu loh. Itu kalau infak tatawu, infak sunnah sebaiknya begitu menurut ulama ya, bukan menurut Nabi. Nabi tidak mengatakan begitu. Ulama saja yang mengatakan begitu. Jadi kalau infak sir apa infak sunnah tatawu itu baiknya malah sir. Enggak usah diterang-terangan. Terang-terangan boleh. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan ikhlas toh nggih. Tidak apa-apa, boleh. Terang-terangan ini mobilisasi dana, kita mau bangun ini, mau apa? Ada keperluan. Saya Pak ngirim beras ke Semeru sana ada butuh, terus orang infak dengan terang-terangan ya boleh, saya infak beras 3 kintal atau 5 kintal kan ya gak apa-apa, boleh-boleh, yang penting kan ikhlas itu. Ora kok anggar terang-terangan mesti riak kan tidak toh. Riak itu kan masalah hati, orang tidak tahu kan orang ini riak apa enggak, kan orang gak tahu. Kita harus nudon, jangan infak terang-terangan ngono padune riak, enggak boleh kita nuduh gitu, enggak boleh. Itu kan kelakuan orang munafik ya, suka menghina atau mengejek orang yang berinfak. Kalau orang infaknya banyak di lokeri ria, nek infake sithik di lokeri, opo infak kok sithik ngono Allah iki sugih, ngelokne gitu. Dia sendiri ndak infak. Itu kelakuan orang munafik seperti itu ya. Jangan diolok-olok. Yang penting dia ikhlas karena Allah. Sedangkan keikhlasan kita tidak tahu, makanya kita husnudzon saja. Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambahi, kok menambaginya, menambahinya ya, bukan menambaginya, dan menambahinya dengan tambahan yang tidak pernah terlintas di benak manusia kan, liwafiyahum ujurohum wayazidahum min fadli, gitu kan, ditambahi dengan tambahan yang tidak terlintas dalam benak manusia. Wakeh banget gitu loh, banyak sekali. Nanti orang itu kan gumun di jannah itu. Ya Allah, kulo niku nggih mung salat, poso biasa-biasa mon kok ganjarane kok semene katai ya Allah. Ya karena dilipat gandakan. Ya, coba kita bayangkan, satu itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Bisa sampai wallahu yudhaifu liman yasha itu. Melipat gandakan enggak tahu berapa kali itu. Akhirnya artinya ya orang kaget. Saya amal saya cuma satu kok balasane 700. Kan gitu. Satu 700. 1 juta balasane 700 juta. Lu kan berlipat ganda banyak sekali. Ya itulah Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau memberi kebaikan kepada hamba-hambanya, maka tidak pernah terlintas dalam benak manusia, kok tambahannya kok wakeh banget kayak ngono iki. Sehingga nggih, ini hal yang lain, tidak ada orang yang sudah mati dan masuk jannah itu yang ingin kembali ke dunia, kecuali, ada kecualinya, orang yang mati syahid itu sudah mendapatkan balasan di depan di hadapan Allah masuk jannah, itu pengen balik ning dunia, pengen ngopo, pengen perang meneh gitu loh, pengen perang meneh, pengen mati meneh, mati syahid meneh itu. Kenapa? Lihat balasannya sedemikian besar itu, tamak dia, balasannya kayak gedenya semua wakil banget, balasan yang luar biasa. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan berperang lagi membela agamamu, saya akan mati lagi, mati syahid itu gitu, pengen begitu lagi. Kenapa? Karena saking besarnya balasan yang diberikan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang mati syahid itu, syuhada ya, orang-orang yang mati syahid. Kemudian Allah Maha mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Maha berterima kasih terhadap amalan walaupun hanya sedikit. Nah ini, karena Allah itu syakur, Maha berterima kasih ya, maka orang jangan pesimis. Duh, aku gue nyumbang sidik, lah ini emang sidik, gak apa-apa gitu. Jangan merasa hina gara-gara nyumbang sedikit, kan dia punyanya cuma sedikit gitu. Punyanya uang cuma 10.000, dia nyumbang 100, itu sudah 1% itu dari uangnya.
dia nyumbang 250 rupiah tapi uangnya 10.000, berarti kan sudah 2,5% kan, kan gitu gitu loh ya, itu sudah besar itu untuk sebagai sumbangan karena uangnya cuma sedikit kok. Nah gitu, itu walaupun sedikit begitu jangan merasa hina, aduh saya bisanya cuma begini, yang lain-lain bisa berbuat banyak, saya kok cuma bisa berbuat begini. Bersyukurlah jenengan masih bisa, kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal, yang lainnya ora iso ngamal walaupun sithik ora iso. Berikutnya surat yang sama, surat Fatir juga ayat yang ke-34, tadi kan 30 ya, 34. Wa qalul hamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qalu, dan mereka berkata alhamdulillah, maksud si segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji lillah milik Allah, alladzi yang adzhaba 'annal hazana, adzhaba menghilangkan anna dari kami, dari kita, alhazana kesedihan. Menghilangkan kesedihan itu Allah Ta'ala. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya pemelihara kita itu, pemelihara kami itu laghafur, sungguh maha pengampun, syakur, maha berterima kasih. Sama dengan tadi ya, ghafur, syakur, sangat mengampuni, sangat berterima kasih pada orang, maha bersyukur. Ini adalah kata-kata penduduk surga yang bersyukur kepada Allah. Nanti kalau kita lihat ayat 33 itu kan bicara tentang jannah ya. Ini kata-kata mereka, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan, Allah menghilangkan hazan, kesedihan dari kami gitu. Enggak sedih lagi. Itu bedanya orang di jannah dan orang di dunia. Ning swarga niku nggih, namanya sedih itu tidak ada. Tapi di dunia, jangankan orang miskin atau orang yang sakit, orang yang sehat pun pernah sedih juga kan. Orang yang kaya pun pakai sedih juga gitu. Orang kaya, sugih. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi pernah sedih juga kan. Mungkin ketika anaknya meninggal, ketika keinginannya tidak tercapai, pengen begini gagal, sedih kan dia. Nah itu ada sedihnya juga. Tapi kalau di jannah enggak, sedih itu hilang gitu. Enggak ada sedih sama sekali. Seberapapun pemberian Allah, dia tetap senang gitu. Padahal memang Allah memberikan yang sangat banyak di jannah itu gitu. Tidak ada kesedihan atau kesusahan sama sekali. Di surga itu tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan sama sekali. Inilah maka Allah itu maha pengampun, ghafur, syakur ya. Yang terakhir surat Fatir juga ayat yang ke-41, innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Innallaha, sesungguhnya Allah, yumsikus samawat, menahan langit-langit, beberapa langit, wal ardu, dan bumi, menahan langit dan bumi, anta zula, supaya tidak bergeser atau tidak hilang, tidak lenyap. Wala in zalata, dan ketika, dan sungguh jika keduanya itu hilang, lenyap, rusak gitu. In amsakahuma min ahadin min ba'di, tidak ada yang bisa menahannya. Innya ini kan in, tidak ya. Amsakahuma, menahannya, min ahadin, dari seorang pun, min ba'dihi, dari sesudahnya, sesudah Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menahannya. Kalau Allah menghendaki keduanya itu hilang atau rusak, langitnya rusak, hancur, idza sama'un fatarat gitu ya, ketika langit itu terbelah, digulung atau terbelah, habis. Terus bumi juga gitu, dihancurkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menahannya. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu maha halim, tidak tergesa-gesa menyiksa, maha penyantun, ghafur, maha pengampun. Ini kata-kata innallaha yumsikus samawati wal ardu antazula itu senada dengan surat Al-Hajj ayat ke-65 dan surat Rum surat yang ke-30 ayat ke-25. Kalau kita lihat di surat Al-Hajj ayat yang ke-65 itu kan bicaranya tentang itu ya, tentang Allah itu menahan langit supaya tidak hancur ya. 22 ayatnya ayat yang ke-65, hampir akhir ya. Alam taro annallaha sakhara lakum ma fil audi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'a alal audi illa bi idzni innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Al-Hajj surat 22 ayat 65.
Alam tara, tidakkah engkau melihat annallaha, bahwasanya Allah itu sakhara lakum, telah menundukkan untuk kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi, wal fulka, dan perahu, kapal, bahtera, yang tajri fil bahri bi amrihi, yang mengalir, berlayar, berlayar di laut bi amrihi, dengan perintah Allah. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi, dan Allah itu menahan langit supaya tidak jatuh menimpa bumi. Langit itu kan di atas, bumi di bawah kan. Langitnya ditahan oleh Allah, tidak jatuh menimpa bumi gitu. Illa bi idznihi, kecuali dengan izinnya. Nanti kalau Allah sudah izinkan ya jadi hancur langitnya hari kiamat ya. Innallaha binnasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah dengan manusia itu maha belas kasih, maha rauf rahim, maha penyayang, berkasih sayang. Jadi Allah itu begitu tahu manusia itu membutuhkan itu, maka Allah jaga jangan sampai jatuh, langit itu tidak jatuh menimpa bumi. Itu di surat ini ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-65, dan di surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat ke berapa tadi, 25. Surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayatnya ayat yang ke-25. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Salah satu tanda kekuasaan Allah itu an taqumas samaa', bahwasanya tegak langit itu, wal ardu, dan bumi, bi amrihi, dengan perintah Allah. Tegak langit, bumi juga tegak. Tegaknya berbeda, cuman ya, kalau bumi di bawah, langit di atas, bagi kita yang hidup ini ya. Tsumma idza ta'akum, kemudian ketika Allah memanggil kalian dakwatan, satu seruan dengan satu panggilan, minal ardi, dari tanah, id antum takhrujun, tiba-tiba kalian keluar. Maksudnya ini yang dikubur. Di kuburan dipanggil oleh Allah terus keluar semuanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gitu-gitu ya. Dari alam kubur keluar. Prakteknya mungkin kayak orang keluar dari kuburannya gitu, gambarnya seperti itu. Tapi yang jelas dari alam barzah, dari alam kubur tadi, dia keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini sudah masuk alam akhirat nanti ya, sudah hari hisab nanti. Jadi di sini ada kata-kata antaku mas sama wal ardu bi amrihi. Jadi perintah Allah, Allah memerintahkan langit, kamu begini, jangan jatuh, ya tidak jatuh langitnya. Kalau kita lihat langit ambane semono kuwi cagak endi gitu kan. Bi ghairi amadin taraunaha, tanpa tiang yang kalian melihatnya. Betul-betul tanpa tiang atau sebenarnya ada tiang tapi kamu tidak melihat. Kan tafsirnya dua gitu. Bi ghairi amadin taraunaha itu maksudnya bisa jadi tanpa tiang betul, memang enggak ada tiangnya. Cagak ibas raono, atau ada tiangnya aja nih tapi enggak kelihatan. Sehingga tegak begitu di atas, tidak pernah runtuh ke bawah sampai nanti Allah mendaki dia tergulung hancur di hari kiamat, nah baru tergulung hancur langitnya. Tapi kalau tidak, tidak, tidak di, tidak jatuh menimpa bumi atau menimpa yang lainnya, matahari atau bulan juga tidak akan tertimpa langit itu tadi. Baik, sudah selesai pembicaraan kita di surat Fatir ini ya. Prinsipnya ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha mengampuni dosa, tapi untuk orang yang mau meminta ampun tentunya nggih. Lah orang njaluk ngapura lah biar diapura kan gitu. Kan mintalah ampun kepada Allah, istighfar. Lazimi setiap hari istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullahal azim, itu dibaca gitu ya. Atau baca sayyidul istighfar itu setiap sore hari, ba'da maghrib dan ba'da subuh itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waqtika mastata'tu abu ulaka bi nikmatika a'udzu bi syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baca. Kata Nabi kalau baca doa itu sebelum ketika tenggelam matahari, terus dia mati sebelum terbit matahari, maka dia mati dalam keadaan suci, fitrah, baik. Atau masuk jannah, di sebagian riwayat masuk jannah. Kalau dia membaca itu sesudah subuh, sudah subuh kayak tadi ya, baca doa itu sudah subuh, sayyidul istighfar, terus dia mati sebelum terbenam matahari, maka dia mati dalam keadaan fitrah, masuk jannah, itu gitu ya. Kita lazimi hal yang seperti itu, minta ampunlah kepada Allah.
pakai sayyidul istighfar itu lebih bagus ya, setidaknya dua kali sehari semalam, besok harus sore gitu baca, kan enggak begitu susah kan ya. Dawa ya dawa, nanti kalau belum hafal ditulis sih, di hadis-hadis kan banyak ya sayyidul istighfar, di riwayat sholihin juga ada, diwaca dihafalke terus diwaca gitu ya, belum apa ya diwaca sih karo dungo karo maca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya tadi ya sampai akhir doa tadi itu gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu mengampuni iya ning sing kawulane sing njaluk ngapura to mesti ne wong maaf ngaku salah sih tidak merasa dirinya benar zalim kemana-mana mengambil harta orang lain dengan cara batil enggak pernah tobat enggak pernah istighfar kok minta diampuni lalu bagaimana ya enggak bisa loh kan gitu kan. Mengampun itu bagi orang yang mau memohon ampun tentunya nanti diampuni oleh Allah. Ini nek ora njaluk ngapura wae ora kok kan gitu ya. Makanya Allah ghafur tapi liman taba untuk orang yang mau bertaubat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah hampir 1 jam saya bicara. 55 menit. Tidak ada nggih? Kulo kawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.